Lantai aula SMA Negeri 7 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan mendadak ambles saat berlangsung acara sosialisasi siswa. Dua orang siswa mengalami luka-luka. Kepanikan terjadi di SMA Negeri 7 Kota Banjarmasin saat lantai bangunan aula sekolah tiba-tiba ambles. Pihak sekolah menyebut sempat terdengar bunyi konstruksi patah sebelum lantai aula ambles. Dari identifikasi BPBD Banjarmasin, amblesnya lantai aula akibat pasang air yang merendam bagian bawah bangunan serta minimnya daerah resapan. Akibat peristiwa ini, dua siswa mengalami luka-luka dan menjalani perawatan medis di rumah sakit. Menurut pantauan BPBD sendiri, ini akibat air pasang dalam yang merendam bagian bawah bangunan. Soalnya ini kan daerah ini minim daerah resapan, jadi untuk jalur air itu tertutup untuk jalur air keluar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.